Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi pada kali ini saya ingin berkongsi cara penulisan ayat-ayat bagi pertandingan tulisan khat peringkat sekolah menengah, peringkat sekolah rendah bagi tahun 2024. Ayatnya adalah kalimatul hikmah bil lughatil arabiyyah yang akan menggunakan had nasakh. Jadi pertamanya pastikan kertas berada dalam keadaan yang selesa, yang sesuai, dalam keadaan yang tegak supaya huruf yang kita tulis nanti tidak akan sengit ataupun sebagainya lah. Okey, saya akan tunjukkan cara tulis kalimatul hikmah. Kalimat menggunakan had nasakh. Pastikan ada garisan untuk kita tulis di atasnya bagi memastikan tulisan akan lurus atau tegak. Menggunakan mata 2.0. Okay. Kaf, alif, ka, kalima, di atas, kalimat, tul, okay, huruf ta. Titik kalimat tul hikmah al alif kalimat tul hikmah. Okey, alif. Okey, cuba tengok bentuk alif tu. Okey, lam dia ada kepala di sikit begitu seperti alif juga. Okay, begitu kalimatul hikmah ha. Okay. Okay. Kalimatul hikmah. Kalimatul hikmah. Kalimatul hikmah bil lughatil arabiyyah. Ba ini okey bil kepala lam seperti alif di atas bil lughatil okey bil lughatil tutup lubang ni bil lughatil bil lughatil arabiyyah al arabiyyah alif lam ada kepala dia seperti alif juga okey tajam gitu.
Okey, kepala ain. Ke bawah. Okey, ra. Okey, begitu. Dan menggunakan hujung mata yang tajam, kita buat bentuk. Gitu. Okey, dan warnakan dalam. Okey, huruf ba. Gitu. Naik ke atas. Okey, ambil gini. Ya. Bil Arabiyah. Okey, ni cantumkan. Bil Arabiyah. Kalimatul Hikmah. Okey, kita menggunakan mata 2.0 tadi. Ha, 2.0. Jadi barisnya kita boleh menggunakan mata 1.0. Okey, 1.0. 1.0 lebih kecil sedikit lah. Kita bariskan ka. Ka li ma tul. Kalimatul Hikmah. Atas alif ni ada hamzah wasol, ada sod kecil. Kalimatul ni tanda mati. Kalimatul Hikmah. Bari bawah ni bari mati. Hikmati. Bil. Bari bawah ini tanda syaddah sabdu. Bilugatil Arabiyah. Ini ada hamzah wasal sini, so kecil. Bil Arabiyah. Arabiyah. Okay. Di sini ada syaddah. Bil Arabiyyati. Okey, kemudian kita tulis ayat utama, iaitu lah unzur ma qala wala tanzur man qala. Okay, pastikan garisan telah pun dibuat di atas ini. Okay, kita menggunakan mata 3.0, lebih besar sedikit. Pastikan mata yang condong ni, kecondongan mata ni semua menyentuh kertas, supaya bagi mendapatkan bentuk huruf yang tebal dan cantik lah. Unzur maqala alif. Okay, pastikan center tulisan tu huruf alif. Jikalau kita tidak yakin untuk menulis terus menggunakan pen had, boleh buat draft dahulu menggunakan pensel dan kemudian menulis di atas pensel tersebut. Tetapi jikalau telah yakin, boleh saja terus menggunakan pen had. Unzur alif. Okay, alif. Unzur. Nun. Kadar ketinggian alif ni dalam 4 atau 5 muka, 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Anggaran lah 4 hingga 5 titik. Okay, nun. Begitu. Zor.
Okey. Okey. Ra gitu, gunakan hujung mata yang tajam ni, kita sambungkan, kita buat bentuk tajam, cantumkan dan warnakan dalam. Okey, maka kita dapat bentuk yang tajam. Okey, tiang za letak di atas ni seperti alif. Unzur titik, unzur, unzur ma. Okey, mim begitu dicantumkan. Unzur ini atas. Okay, unzur ma. Qala. Jarak sikit daripada ma. Okay, qaf, kepala qaf macam kepala waw sama, kita pusingkan. Okey, begitu. Itu dan naikkan atas. Tegak. Unzur ma. Dua titik. Okay, jarak antara titik ni kita cantumkan. Okey, begitu. Unzur ma. Qala. Lam ada kepala dia. Gitu. Turunkan seperti alif. Dan ekornya, badannya, tapaknya ni, mangkuknya seperti huruf nun. Maqala. Maqala. Dalam ni dalam tiga titik. Satu, dua, tiga anggaran dia. Unzur maqala. Wala tanzur man qala. Wa. Wa. Kepala waw seperti kepala qaf. Pusingkan. Okay, ruang yang ada ni kita kecilkan sedikit. Tutup saja menggunakan mata ni. Okay, kita tutup separuh. Okey, begitu. Turun ke bawah. Gunakan hujung mata yang tajam tadi. Okey, kita tajamkan dan cantumkan. Okey, begitu. Dan warnakan dalam. Unzur maqala wala. Okey, lam alif. Lam alif ada kepala dia begini. Okey. Dan turun ke bawah, dia sengit turun dan terus condongkan ke bawah begitu. Okey, guna di sini lebih rendah sedikit daripada kepala atas ni. Begitu. Dan terus cantumkan begini. Sengit ke bawah. Dan sini cantumkan. Okey, wala. Tanzur. Ta. Gini. Okey, naik ke atas. Ni nun begini. Okey, turun. Ta. Titik jarak sikit. Ni cantumkan. Okey, tarik. Begitu. Menggunakan hujung mata. Wala tanzur. Zo. Ini turunkan. Okey. Ro. Ni ada, ni cantumkan. Nampak seperti tiada, ada renggang ni. Okey, kita warnakan. Cantumkan. Supaya nampak bersambung. Tanzur. Huruf ro. Gitu. Gunakan hujung mata. Gitu.
dan cantumkan, warnakan dia. Dah akan nampak tajam. Ini seperti alif. Okey, wala tanzur. Okey, titik di sini nun, titik za. Wala tanzur. Man qala. Man. Okey, man seperti mim tadi, mim nun. Okey, mim gini. Cantumkan. Okay, begitu. Nun, badan nun. Okey, begitu badan nun. Okey, mangkuk dia dalam tu boleh muat 3 titik. Okey, kita turunkan, naik ke atas. Okey, ujung nun ni dia lebih rendah anggaran 1 titik untuk menyamai garisan selari dengan kepala nun. Okey, dalam ni boleh muat 3, 1 2 3. Okey, titik nun. Man. Qala. Okey, qala sama macam tadi. Qaf. Seperti kepala waw sama, pusingkan. Itu. Ke bawah itu. Dan naik ke atas. Pastikan dia naik selari ataupun dalam tegaklah gitu. Titik. Okay, ada jarak tu, rapatkan. Ha, gitu. Cantumkan. Okay, la ada kepala dia. Batang dia seperti alif. Tapak dia seperti nun. Okey. Unzur maqala. Okay, kita boleh bariskan dia menggunakan mata yang lebih kecil lah. Kita tulis menggunakan 3.0. Kita boleh bariskan menggunakan 2.0. 2.0. Unzur. Okay, unzur. Mati. Ma. Tengok bentuk dia begitu. Baris dia. Ko. La. Wala. An zur. Man. Man qala. Okey. Kemudian kita tulis pula maksudnya menggunakan Had reka'ah. Okay, kita telah membuat garisan, maka kita tulislah di atas garisan ini. Maksudnya menggunakan saiz 2.0. Bergantunglah, terpulang kepada pelajar sama ada nak menggunakan 2.0 ataupun 3.0. Okay, kita menggunakan 2.0 lebih kecil sedikit daripada tulisan utama unzur tadi. Okey, maksudnya. Okey, had reka'ah ni dia lain sedikit. Dia tidak ada lubang. Okey, maksudnya. Okey, mim begini. Kepala mim. Okey, ni qaf. Ada lubang sikit kepala dia. Qaf. Naik ke atas untuk sod. Dan waw
dia tidak jadi lubang. Okey. Ini kita warnakan tajam. Mark. Ini dal. Begitu. Maksudnya. Nya ni nut seperti nun lah. Nun. Okey, titik dia begini. Maksudnya. Okey, titik dua bertindih. Perhatikanlah. Okey, perhatikanlah. Paro. Pa. Okey, begitu. Tiada tiada bulat. Turun ke bawah. Okey, ro. Kita warnakan. Ini tajam ni. Okey. Per. Tiga titik begitu. Per. Hati. Ha, huruf ha. Tu. Okey. Turun ke bawah. Bulat. Per ha. Alif. Okey, per ha. Tikanlah. Taya. Okey. Perhati. Taya. Nikaf. Lam. Nun. Lah. Gitu. Okey. Perhatikanlah. Perhatikanlah. Apa. Alif. Apa. Tidak ada lubang. Okey. Okey, tiga titik. Perhatikanlah apa yang. Apa yang. Ya. Ini. Atas. Itu. Turun. Apa yang diucapkan. Dalam gitu. Di. Ni alif. Boleh tak di situ. Di u. Okay, wow. Diucapkan. Kepala ca begini. Ini ada sikit ni kau. Di u. Pa. Diucapkan. Okay, ini nun. Titik bercantum. Diucapkan. Diucapkan. Dan janganlah. Dan. Dan. Alif. Nun. Titik. Dan. Janganlah. Jim. Alif. Titik. Ja. Nganlah. Okay, nga begini kepala dia. Okay, begitu. Lam. Titik. Dan janganlah. Perhatikan. Perhatikan. Jika kalau muat kita tulis di sini. Perhatikan.
perhatikan. Ini ha macam tadi tu bawah, ini alif, perhatikan, taya, kaf, perhatikan. Nah, janganlah perhatikan siapa yang mengatakan. Terkaisan bagi senter tengah-tengah, buat tinggal sedikit. Siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan? Siapa? Okay. Sila tiga gigi. Satu, dua, tiga. Gigi ya. Siapa? Apa kepala tak ada titik, tak ada lubang? Siapa? Yang. Okey, ba ini ya. Siapa yang mengatakan? Okay, mim di atas, mengatakan. Mengatakan. Okey. Itu sajalah contoh tulisan bagi ayat pertandingan tulisan khat kategori sekolah rendah, Kalimatul Hikmah bil Lughatil Arabiyah. Okay. Unzur ma qala wala tanzur ma man qala. Artinya, maksudnya perhatikanlah apa yang diucapkan dan janganlah perhatikan siapa yang mengatakan. Okey, mudah-mudahan bermanfaat untuk kaedah penulisan khat nasakh dan khat rikaah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan yang belajar. Mudah-mudahan Allah ganjarkan kita kebaikan daripada usaha ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.